Halo guys, jumpa lagi dengan Local Review ID. Kali ini gue akan review sebuah tablet hybrid dari Lenovo yang sangat stylish, yaitu Lenovo Yoga Book. Berikut adalah spesifikasi dari Lenovo Yoga Book. Yoga Book ini memiliki keyboard yang disebut dengan Halo Keyboard. Hello. Is it me you looking for? Halo Keyboard ini merupakan keyboard virtual dengan menggunakan backlight untuk menggantikan keyboard mekanik seperti laptop pada umumnya. Keunggulannya dapat membuat Lenovo Book ini menjadi sangat praktis. Lenovo Yoga Book ini memiliki fitur-fitur unggulan, yaitu seperti Real Pen, Halo Keyboard, 30 Hours Battery Life, dan Dolby Premium. Desain yang sangat tipis serta build quality high-end premium yang compact ini memiliki konektivitas sebagai berikut: port mini USB, port mini HDMI, micro SD slot, dan 3.5mm jack audio. Lenovo Yoga Book ini sangatlah tipis jika dibandingkan dengan handphone, terlihat hampir sama, padahal Yoga Book ini dalam keadaan tertutup. Bagaimana dengan kemampuan tablet ini dalam mengoperasikan Microsoft Office? Kita dapat melihat loadingnya sangatlah cepat. Tablet ini juga dapat menjalankan Adobe Photoshop. Saya tidak merekomendasikan karena speknya tidak terlalu efektif dalam menjalankan Adobe Photoshop ini. Untuk menjalankan game, Yoga Book ini juga dapat menjalankan game Minecraft. Di sini kita dapat melihat tidak ada suatu lag yang berarti. Untuk kualitas suara speakernya, sobat dapat dengarkan sendiri. Untuk display Yoga Book ini, gue dapat katakan sangatlah baik. Warna yang sangat pop up, resolusi Full HD yang menggunakan IPS panel. Untuk browsing, nonton film, dan nonton YouTube, gue tidak ada menemukan celah untuk kekurangan suatu apapun. Gue sangat puas dengan layarnya, cukup indah untuk dipandang. Buat gue, Yoga Book ini memiliki kelebihan antara lain. Pertama, stylish dan super slim. Kedua, Yoga Book ini sangatlah ringan. Ketiga, Yoga Book ini sangatlah portable dan fungsional. Keempat, daya tahan baterai Yoga Book ini sangatlah awet. Dan yang terakhir, Yoga Book ini memiliki layar yang sangat-sangat baik, sangat premium, dan sangat indah untuk dilihat. Menurut gue, Yoga Book ini memiliki kekurangan, antara lain. Pertama, minimnya konektivitas. Kedua, tidak cocok untuk menjalankan aplikasi-aplikasi berat. Dan yang terakhir, performanya kurang optimal. Kesimpulannya adalah, untuk kebutuhan mobilitas yang sangat tinggi, Yoga Book ini sangatlah portable. Buat gue di bawah meeting bersama klien.
untuk digunakan mendesain layout event buat gue sangatlah membantu. Bagi sobat yang menginginkan working partner yang ringkas, stylish, fleksibel, dan memiliki baterai yang dapat diajak bekerja satu harian penuh tanpa memerlukan kinerja berat, Yogabook ini dapat dijadikan pilihan utama. Sekian review singkat Lenovo Yogabook oleh Local Review ID. Jika suka dengan video gue, like dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi dengan review-review selanjutnya. See ya guys!